Penggantian pemain Sansan, empat-empat keluar masuk Putri. Nama orang Sultan terpampir lambung, satu pressing kembali ketika Ripi tadi mengawal bola atas, dan kini hanya merupakan tendangan surut. Langsung tarik ke bulu kanan, lagi-lagi dapat dipertahankan. Kali ini lewat Putri. Putri kerjasama di sektor sayap kanan, dan kerjasama pelebar ada Ihwan. Masih Ihwan, Ihwan kali ini masih kuasim. Ihwan kali ini tidak biasanya dia melakukan asis atau tendangan langsung ke gawang. Kali ini sedikit melintir arah bola, jatuh di belakang tiang gawang yang dikawal Usman. Untung saja tadi ada satu kesalahan Ihwan ketika dia berlari tadi, dan hanya merupakan tendangan gawang Rama. Masih Rama, Rama ke depan tadi Irwan, Tawani kembali, masih Irwan pada Deka di sana. Oh, Deka kali ini Sultan. Sultan kerja sama dengan Ripki. Ripki masih kuasi pula. Ripki langsung ke jantung pertama dari Irwan. Masih melebar kembali. Ya, bola tadi masih berjalan bergulir di depan mulut gawang Gusman. Kembali dua penyelamatan. Mempunyai ciri khas dengan rambut gaya kribo. Ya, ini kembali masih gagal taring dari Gutri. Bola kembali keluar. Ini kembali tendangan gawang saja untuk kesebelasan, dan penggantian pemain mau kembali. Irianto Wanik, 10 keluar masuk Faisal, 91. Tendangan gawang Rama. Langsung tarik ke depan Rama. Ripi tadi, Ripi masih gagal. Arifin ke belakang. Ripi kembali kerjasama dibangun lewat Tori. Oh, kali ini Ihwan. Ihwan masih menggiring bola 1-4. Oh, cecep sudah dalam posisi offset ketika bola lambung atau long passing dilakukan di sektor tengah tadi. Masih gagal serangan anak-anak mau kembali ini. Kembali ke depan, lagi-lagi ke tengah Ihwan, jauh kontrol bola ke Hendra. Hendra di Bayo, masih Hendra. Hendra kembali di tengah tadi masukin, mungkin dikatakan kembali satu serangan cepat ke Rija. Rija masih jauh dari bidang sasaran, beberapa meter di sisi kiri gawang yang dikawal Kang Deddy ini. Masih belum hasil KDAM untuk menciptakan gol. Hanya Yopi saja dari Disub, 2 gol. Beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara, di Cilangkal. Namun di lapangan Yonar Beride belum terjadi gol dari lawan-lawan yang kembali ini. Kembali ke lapangan, Ricky satu pemain keras. Gol yang cukup baik, dan bola tadi keluar. Akhirnya pemain yang tak kenal capek ini naik ke belakang, ke depan, dan kini bola dibuang saja Samsul. Akhirnya keluar, dan kini hanya merupakan lemparan ke dalam untuk mau kembali.
Cecep langsung ke jantung pertahanan, gagal bola Cecep, intersep Rahman ke belakang, ada Rama. Rama langsung saja kirim bola. Taurik tadi ambil alih bola kerjasama dengan Faisal. Ya, bola keluar tadi, dua pemain sebenarnya mengejar namun terlalu cepat dan kiri. Kembali satu pemain PDAM terguling-guling di lapangan. Ya, dapatkah kembali melanjutkan pertandingan sementara masih memerlukan perawatan. Saudara-saudara, ya, satu tendangan longsor tadi, namun masih gagal Gutri. Masih Gutri, Gutri mencoba dari sektor sayap kiri, gagal kembali bola di intersep lawan kiri. Umpan-umpan pendek dan mencoba dikuasai lini kiri. Mau kembali, ada Sultan, 3-4 pemain ada di sana. Namun kiri ke jadi belakang, kiri mematahkan serangan sudah terlalu. Wagi, cekil! Penggantian pemain Egi nomor 3 PDAM 2 masuk Enda. Egi nomor 3 keluar masuk Enda 16. Yang dengan pesan yang dilakukan Iwan. Namun kali ini 100% tadi disangka akan masuk, namun ternyata 100% gagal. Ya, saudara-saudara, kembali masih di gelaran pertandingan Liga Sabrenan yang digelar dari tanggal 1 November hingga 26 Desember 2 bulan berturut-turut penyelenggaraan ini, dan hanya libur 1 minggu saja. Ini kembali lini tengah PDAM Sultan menghawa bola tadi. Gutri ada di sana, Sultan kembali, Sultan gagal, ada dadan. Gutri namanya dinyatakan melakukan pelanggaran pressing body dengan dadan tadi. Tendangan bebas, bola dihadapi Rahman. Masih Rahman ambil ancang-ancang, shoot langsung kah? Masih kita nantikan, kaki kiri aman baik. Oh, heading Torik tadi dapat memantau serangan. Dan apa yang terjadi, Yoga Hens, oh Putri namanya, Hensplore. Tendangan bebas untuk PDAM, siapa yang akan melakukan tendangan? Kalau masuk biasanya ada bonus. Ketinggalan lewat satu tendangan bola mati, yaitu dadan. Satu gol di menit-menit terakhir tadi adalah sudah memasuki injury time. Dengan demikian 5-1 skor akhir, kemenangan Mau Kemar.